Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini Umi mau bikin kue bilolo. Kue bilolo ala Umi ya. Khas dari kampung Umi dari Maluku Utara. Ini versi Umi sendiri. Ini ada tepung terigu, gula, mentega, sedikit minyak. Tadi Umi lupa video. Baking powder sedikit, vanili, minyak sama ini mentega ya. Ayo, abi ya, jampe ngabi bicarana. Kilmiwai, sudah, bismillahirrahmanirrahim. Ini susu ya, atau santan, bisa pakai santan, Umi pakai susu. Oke, kita nunggu abi yang ulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Tenaga lelaki kan seperti kuda lumping, kuda lumping. Siapa kum? Oh, ada. Kita makan. Lah, tadi abi ngecuci tangan. Abi habis berkelahi sama unta. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau laki-laki yang adon itu lebih nikmat. Apalagi laki-laki yang banyak bulunya kayak abi. Wow. Ayet ambil sendiri bisa? Abi. Abi. Halo, ayo rap, ayo sini merapat merapat. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kue ini. Kue ini namanya kue bolo-bolo. Abi ya kasih campur bebas. Maybe make iya putus-putus itu abi pe itu wifi. Masa? Kasih orang kurang ini. Baik. Nanti kita tambah tepung lagi teman-teman ya. Ini namanya kue bilolo, bilolo hip. Kue bilolo ini kalau di Ternate Maluku Utara itu jadi barang. Oke, ini udah dicampur-campur. Setelah itu kita tambahkan tepung lagi. Kita buat sampai kalis. Miabi itu dia mulai dia ambil adonan mau ditutup, jangan tutup. Ramas pada dia, Bi. Ini model Ahmad lagi tuh. Lentu tuh sih malu-malu tuh. Tata-tata tahu sudah. Ini Abi nih, dia petenaga kambing. Taruh. Lagi. Bukan tenaga kuda tadi ya. Umi aku ya Abi tenaga kuda. Tapi sekarang dia berhasil tenaga kambing. Harus. Ini cacing yang mau sekarang berhasil. Tung so aja rencana apa adonan kan dong. Dong ini laki-laki nih kalau satu kali dua kali bukan dia pernah laki-laki kalau disuruh tuh. Harus ulang-ulang kali. Marah teni alf marah ya da halabiyat bita Indonesia ya jemaah dia suka capean umpe tahu 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 biasa ini cuma tahu makan umi yang capek badan tuh. Sekarang Uni rasakan bagaimana nikmatnya mengadon-ngadon-adon. Dia lihat dia mulai tutup tadi ke Umi. Ya. Ini ya Umi lagi pegang wayang nih. Bayangkan itu orang yang lagi tiba-tiba datang kong koleto Pak Abi sadiki di pipi begitu. Kong Abi depannya. Itu adonan itu kayak orang begitu. Thank you.
Aduh, harus kudu sabar bikin kue bilolo nih. Awas kalau pas itu tuh dengar nona nih. Ada DP guru di samping. Jadi macam-macam. Guru tak betul. Salah sih yo. Kayak ini kayaknya. Bagaimana Abi? Sebisa bentuk belum? Lagi. Asus HP itu. Dikasih tahu depan HP. Dia ini dapat kabur. Tunggu. Iya. Tadi ukurannya di. Ya rusak juga. Kalau itu abu-abu kayak abu kartrigo lebih habis juga. Ah gitu. Sejak kapan sih? Ini kesekongnya pomikun dia jadi betul lah. Kalau abu terlalu banyak itu dia rusak ya gangguan di suara. Oke. Hadir. Ini abu sama hadir. Ini tuh terigu. Iya, kunjang mana nangis kok. Tambah. Lihat dikasih tutup. Iya, tadi kibarani Umi dapat tarigu yang kita tutup dengan adonan Abi. Umi kasih masuk Abi dengan adonan baru Umi bikin Abi jadi tarigu. Kue ini. Kelapis. Serpival. Abi ya, tadi tuh di tarigu bikin apa Abi kasih tutup. Harus ramah tadi Abi. Ramah sih. Sebenarnya gampang ini, cuman kertas bicara hari ini tuh bikin kopi sulit begini. Oke, ini udah jadi teman-teman. Apa itu kok Abi? Itu ini mungkin samna Abi? Samna atau sesuatu yang dari tarigu, dari ator. Kayaknya bolong itu dia masih lengket tuh. Oh iya sedikit lagi. Dia masih lengket. Ini kita tambah lagi tepung karena tadi belum kalis, ini sudah. Yuk kita bentuk ini kue bilolo namanya. Sudah. Oke teman-teman, ini namanya kue bilolo. Kalau di tempat lain itu namanya kue garpu. Abi kasih dempet Abi. Dia telah lebar-lebar ngomong kayak deng ngoto. Kasih jom kemari bibir Umi dia. Namanya kue garpu teman-teman. Oke. Semoga selamat mencoba, siapa tahu bermanfaat.